Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Oke, hari ini saya akan buat konten yaitu latihan sama anak-anak SSB BMC dari Purwosari, Pringsewu, Lampung. Hari ini saya akan mengajak adik-adik itu latihan bersama. Saya akan berbagi pengalaman, latihan sama-sama. Dan saya juga ikut latihan. Jadi, mungkin sudah lama saya tidak pernah buat konten ya. Kali ini saya buat konten lagi sama adik-adik, mumpung kita masih libur, kita bagi ilmu supaya nanti ilmunya bermanfaat untuk adik-adik semua, dan mudah-mudahan di SSB ini nanti ada generasi penerus. Ini bukannya saya jadi pelatih, ini bukan, tapi saya hari ini ingin berbagi ilmu latihan bersama sama adik SSB BMC. Lihat tuh, hei, mana siap? Siap. Oke, mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oke, sore ini kita latihan kembali. Hari ini alhamdulillah kita sama-sama banyak pemain yang kumpul ini. Ramai sekali ini. Hari ini sekalian kita bikin konten ya, bikin konten video untuk apa history kalian, biar kalian bisa lihat. Bisa kalian bisa share, jangan lupa ya kan, sama kawan-kawannya. Saya masuk YouTube ini ya, jangan lupa subscribe. Oke, okay? Jadi program latihan sore hari ini kita nanti jogging. Setelah jogging ada passing koordinasi. Setelah passing koordinasi nanti ada sedikit game dengan bola. Setelah game dengan bola nanti ada latihan shooting. Mungkin itu aja program sore hari ini. Kita di sini, saya di sini bukan pelatih atau yang lain, yang jelas saya di sini hanya ingin mengajak kalian latihan bersama, hanya biar kita sama-sama berilmu, kita sama-sama belajar supaya kita dalam sepak bolanya semakin maju, semakin mengerti apa itu sepak bola, semakin karir Anda nanti dalam sepak bola semakin maju dan sukses dalam sepak bola. Oke, okay, kalau begitu langsung saja kapten kita pimpin doa. Oke, okay? Dari kawan-kawan dan pelatih sebelum mengawali latihan pada sore hari ini, langkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kawan, ayo. Dal. Oke, kita lagi, ayo, jalan, ayo.
sakit depan. Oke, hari ini kita latihan passing koordinasi. Ini lihat nih, ada 4 patok. Satunya passing ke tengah, nanti ke samping lagi. Yang terakhir nanti dribble. Ini saya kasih contoh dulu supaya bisa mengerti. Ikut, ayo. Ini. Lihat ini, perhatikan passing koordinasi berikutnya. Latihan, lihat. Saya passing ke tengah, setelah yang saya lari ke Depa. Depa passing ke Abi. Depa lari ke Abi, Abi passing ke Ilham. Lari ke Ilham. Ilham passing ke Jumapo. Lihat passing setelah Jumapo, lihat yang punya Jumapo sebelah kiri dribel ke sini. Oke? Paham? Bola jalan 2. Oke? Siap? Lihat, sebagai contoh dulu, lihat, perhatikan. Perhatikan contoh. Lihat. Bola 1 dulu sebagai contoh. Ayo, jalan. Yo. Jalan passing. Ya, tapi passing. Iya. Jalan passing. Yuk, Jumapo dribble. Bagus. Ya, paham ya? Paham. Nah, kita sekarang bola 2 dari sini sama dari sana. Balik lagi kayak tadi. Ayo, balik. Mau balik. Ayo siap, bola 2. Ayo. Kita belajar sama-sama. Ayo. Jalan. Ayo komunikasi. Yeah.
Terus, terus, jalan. Ya. Satu kali percobaan, alhamdulillah agak sedikit lumayan ya. Karena anak-anak ini bagian besar punya bakat sepak bola, jadi kita ajarin sedikit saja udah alhamdulillah udah mengerti, walaupun mungkin passingnya kurang bagus, tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Kita arahkan dia, kita harus latihin supaya bisa lebih apa namanya sempurna dalam bermain bola, dalam passing, dalam kontrol, kayak gini belajar kayak gini. Oke, sekarang istirahat, minum, ayo minum dulu, ayo coba. Ini ada 4 gol masuk. Bagi rata, ayo cepat bagi rata. Passing sedikit, tadi udah passing koordinasi, sekarang passing dengan speed supaya setelah pemanasan kita ada speed supaya agak sedikit panas badannya, karena seperti ini kita harus latihan yang benar-benar menguji mental dan fisik kayak gini, jadi jangan sampai salah, tapi kita ajarkan ke anak-anak supaya bisa mengerti, inilah latihan sebenarnya sebenarnya seperti ini supaya enggak fokus, fisiknya dapat dan dapat passing, dapat fisik. Ya, kita komen tidak latihannya. Kita coba lihat. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ayo, bagi rata. Tom. Ini agak susah tapi kita belajar. Enggak apa-apa namanya belajar itu pasti enggak mungkin langsung benar. Pasti banyak salahnya, tapi nanti suatu saat kita ulang lagi supaya tahu. Ini lihat, passing kayak gini. Lihat. Passing koordinasi. Perhatikan, lihat. Contoh nih ya, dengerin. Yang berikutnya. Contoh. Setelah passing saya ke bola, ke kanan, ke kiri, bisa datang. Datang. Nah, passing ke sana. Nah, datang, jalan. Ai, passing ke sana. Yang berikutnya. Nah, passing. Terus jalan. Wes. Jalan. Nah, terus. Tapi kok. Saya passing ke sini. Saya enggak larinya enggak ke sini juga, tapi ke belakang. Lihat ya, jangan ganggu kawannya. Oke, coba jalan, ayo. Ayo pelan-pelan. Lagi lamanya salah. Ayo. Kurang jalan, tapi sebentar nanti kita ulang lagi supaya jalan. Kita akan latihan berikutnya, yaitu kita latihan shooting. Oke, siap. Kendalanya tak kasih tahu, kalian nggak pernah latihan bola serius. Jadi kalian dikasih materi yang serius, materi yang benar-benar harus menggunakan konsentrasi, kalian nggak bisa, susah. Percaya nggak? Coba kalian sering serius, pasti
latihan serius, bener-bener serius, nggak main-main, nggak bercanda, pasti kalau kasih materi pasti bisa. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lagi latihan berikutnya. Sekarang kita latihan syuting, oke? Okay? Yang nggak dapat bola, ambil bola, ganti-gantian. Syutingnya nggak langsung syuting, setelah aku siap baru syuting. Oke, okay, siap. Oke, perhatikan, kiper. Dengerin. Kiper setelah dapat bola, lempar ke samping kiri. Jangan ke kanan kiri, ke kiri aja satu arah. Jadi enggak tabrak-tabrakan. Tunggu di sini. Oke. Oke. Perhatikan, ganti-gantian, ayo. Ayo, jalan, asing. Ayo. Bun, ayo. Jokanya mana, ayo. Ayo. Bagus. Tangan, tangan, nanti. Jangan pegang. Ini, baru pegang ya. Oke, yuk. Nanti, mana? Ini latihan terakhir kondisi setelah tadi latihan syuting sedikit kondisi paling satu pemain dua atau tiga kali pengulangan selesai sama terakhir nanti apa namanya tendang bola naik tiang yang nggak kena tiang nanti putar lapangan dua kali biar mereka relax enjoy tapi sebelum itu kita latihan kondisi dulu lihat caranya kayak gini ayo perhatikan perhatikan lihat perhatikan woi perhatikan satu orang dua kali lihat lari ke sini lari ke sini free lempar ready lempar ini lempar lagi lagi yang pas gak usah bingung lempar. Nah, kayak gitu, paham? Setelah itu lari ke sana, oke? Okay? Setelah, dengerin. Setelah yang kedua selesai, contoh, yang pertama, lihat. Yang pertama sudah sini, yang pertama. Balik lagi, muter ke sana. Balik lagi, mau lari ke heading. Yang kedua, jalan. Oke, okay, paham? Halo. Jangan ala geli. Jalan, hit. Bus. Ayo jalan. Jangan. Bagus, ayo. Kenapa berapa kali? Sekali heading, sprint pertama langsung balik. Yang kedua begini, ayo.
sudah. Ayo. Jalan, berikutnya. Ayo. Ayo, sprint ah. Ayo. Ya. Oh, sudah cukup. Ayo. Nah, terus. Ayo. Oh, berikutnya. Ayo. Ini latihan kita sudah selesai. Ini sesi terakhir kita, yaitu latihan ada challenge, digi challenge. Ada challenge nanti adik-adik sekalian pegang bola, challenge-nya lihat. Pegang bola, berbaris, tendang bola ke tiang, mistar. Lihat, dengerin, ke mistar. Saya hanya mencari 5 yang kalah, bukan yang menang. 5 orang terakhir yang kalah nanti berdiri di depan kita. Satu-satu suruh nyanyi. Nah, dengerin, gak apa-apa, dengerin. Suruh nyanyi, entah itu nyanyi gundul-gundul pacul apa, pokoknya nyanyi, dengerin. Ingat, ini kita udah selesai latihan, supaya kalian enjoy, ketawa-ketawa. Si terakhir, setelah itu kita nanti doa, kita pulang. Ingat, 5 terakhir, nyanyi. Ya, oke, okay? Siap. Kita langsung break it, cuy. Ayo pegang. Pokoknya yang selesai langsung duduk, kalau yang berdiri mau ikut-ikut lagi ya mulai dari awal lagi semuanya saya. Oke. Pokoknya selesai duduk sana langsung. Kita semangat ya belum? Ayo, ayo. Gak ada yang kena. Saya kasih waktu nanti ini 2 menit. Kalau 2 menit gak ada yang kena, semuanya suruh nyanyi nanti rame-rame. Oke, okay? Kita lihat tuh. Rame gak ada yang kena. Pilihnya gak dapat semuanya. Ya Allah.
Ini, katanya yang mau jadi pemain sepak bola kan jadi apa? Nyanyi. Kita suruh nyanyi. Ya. Kita pokoknya sorak-sorakin. Dari pertama siapa dulu mau ngajak nyanyi siapa dulu? Bilang. Dari sabar belum. Oke. Wes nyanyi. Enggak nyanyi terserah. Dengerin ayo. Aku sama Om. Ya wes nyanyi. Cep dengerin. Nyanyi cuma sebentar aja. Paling 15 detik. Bebas nyanyi, nyanyi. Yang temennya kasih tepuk tangan, oke? Ayo nyanyi yuk. Atau ayo nyanyi. Balonku. Oke, pekannya yuk. Adik, semuanya perhatian, terima kasih ya latihan sore hari ini, bagus. Kita kompak latihan. Nanti kita ketemu lagi di latihan selanjutnya. Nanti ada grup WA-nya, kita share latihan, program latihan, supaya sama-sama latihan enak, rame. Gak apa-apa, gak usah takut capek, gak usah apa. Pokoknya ini kita sama-sama belajar, sama-sama bagi ilmu. Dan mudah-mudahan sore hari ini latihan kita bermanfaat semuanya. Amin. Pokoknya terima kasih ya para penonton semuanya atas mengikuti program latihan saya dan para adik-adik sekalian dari SMPBC. Mudah-mudahan latihan kita bermanfaat dan sampai jumpa lagi di channel saya yang berikutnya, di video saya berikutnya. Dan jangan lupa untuk para teman-teman semua like, subscribe, komen di channel apa? Oke, mantap. Terima kasih. Oke, yuk. Oke, ayo. SMPBC, ayo. Sama-sama, yuk. Sabar, 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 sabar. Ya.